welcome back to my channel. Hari ini aku jalan-jalan ke kota Hong Kong, dari kotanya, tamannya, terus di toko Indonya. Ikutin aku terus ya teman-teman, perjalanan aku mengelilingi kota Jinhua. Kalau jalan-jalan ke kota Jinhua, jangan lupa mampir ke warung makan angkringan yang ada di Plaza lantai 1. Ini yang punya tokonya namanya Mbak Lis. Masakannya enak sekali, pasti kalian ketagihan. Dan warung angkringan ini menyediakan banyak menu. Ada bebek goreng, ayam bakar, gurame goreng, tongseng goreng, dan lain-lainnya. Juga ada bakso, ada mie ayam, ada macam-macam minuman. Kali ini aku pesen tongseng gurame, karena aku suka tongseng gurame, rasanya itu benar-benar enak, lezat, dan gurih. Boleh dicoba ya teman-teman, dan cendolnya pun rasanya enak. Nah, waktunya makan tuh. Soal rasa jangan ditanya lagi, kalau penasaran datang aja ke sini, ke Jinhua. Setelah selesai makan, aku langsung jalan-jalan di kotanya Jinhua yang banyak TKW Hong Kong, dan di tempat ini juga banyak yang mengirim paket ke Indonesia, juga ke Filipina. Di tempat ini juga banyak makanan-makanan khas Hong Kong, dan juga ada toko-toko Indonesia. Di sini tempatnya ramai buat pahlawan-pahlawan devisa. Di kota Jinhua juga banyak mall-mall besar, salah satunya City Walk. Ada juga lapangan besar buat main bola. Ini di tengah-tengah kota Jinhua. Di sini kalau kita mau beli makanan Indonesia, di toko Indonesia, semua serba murah. Kali ini aku mampir ke pasar tradisional yang ada di Jinhua. Di sini tempatnya menyediakan kayak barang-barang yang ada di Tanah Abang Jakarta tuh, barangnya juga murah. Kalian boleh mampir ke sini dan lihat-lihat di pasar besar Jinhua. Ini mungkin kayak senang Indonesia, Bu. Pasar. Enggak lah, enak senang. Ini pasar ini persis kayak di Indonesia, pasar Indonesia. Dan aku melanjutkan perjalananku ke taman besar yang ada di kota Jinhua. Ini adalah Tower Nina, tower ikonnya kota Jinhua. Sekarang aku ada di Taman Jinhua yang besar di kota Jinhua. Ini pintu masuk. Kalau mau main ke Taman Jinhua, enaknya itu di sore hari sekitar jam 4 atau jam 5, jadi nggak terlalu panas. Ini pintu masuk mau ke arah laut. Halo, sekarang saya ada di bawah dolphin. Kita lanjut lagi jalan ke arah laut Jinhua. Di sini juga boleh pasang tenda, juga boleh main di rumput
hijau. Berhubung sekarang ini masih ada COVID-19, jadi di pinggir pantainya itu ditutup pakai pagar. Di sebelahnya itu ada laut, pemandangannya sangat indah. Di taman ini juga menyediakan permainan, alat-alat main buat anak-anak kecil. Seperti saya nih, main ayun-ayunan, kayak masa kecilnya kurang bahagia gitu. Ada di Jinwan, dan di sini ada jembatan. Jangan lupa kalau main ke taman ini, mampirlah ke air mancur ini. Pas buat foto-foto dan bagus pemandangannya. Ada tower kecilnya tuh, bisa naik ke atas, ada jembatannya. Cukup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya dari keliling kota Jinwan sampai sekarang. Terima kasih.